sih, soalnya emang sebenarnya udah latihan juga. Mana misal udah nyoba lapangan, terus kalau mikirin adaptasi lapangan enak gak enak juga. Maksudnya kalau misalnya pun gak enak juga, musuh juga kan gak enak juga. Jadi gimana caranya buat jangan mau kalah aja sih, maksudnya pikirannya sama musuh juga. Soalnya musuh juga pasti ngerasain hal yang sama. Cuma jadi ya apa caranya, gimana caranya saya bisa harus atasi cepet sih. Ya pastinya kalau saya pribadi sih, maksudnya udah dipilih, udah dipercaya buat memperkuat tim SEA Games juga, pastinya saya nggak mau apa sia-sia ini sih. Maksudnya kebaikan SEA Games ini bawa multi event, sudah bergensi juga di Asia Tenggara juga, dan itu juga bawa nama negara juga. Jadi pasti saya pribadi nggak mau kasih setengah-setengah, jadi mau kasihnya maksimal, ya bisa mungkin maksimal. Kalau jaga stamina sih paling yang pertama harus jaga kesehatan sih. Soalnya kalau misalnya pun amit-amitnya sakit gitu kan, kondisinya langsung drop banget ya. Jadi kita saya nggak sakit aja, pengen berlutut aja, maksudnya kondisi fisiknya segala macam agak turun gitu. Cuman kalau saya pribadi sih atasinnya pasti pertama jaga kesehatan, makan sama tidurnya juga jangan sampai apa namanya ya kurang atau gimana. Terus juga kalau latihan ya anggapnya biasa aja sih, soalnya kan udah biasa pertandingan beruntun juga, pandemi juga, jadi ya tetap mikirnya latihan pertandingan atau pertandingan. Ya kalau saya pribadi sih ya nggak mau terlalu mikirin istilahnya negatifnya sih, jadi cuman ya kalau sih ya maksudnya kan sama kita sama-sama tim bergu juga pasti kan bareng-bareng juga. Kalau misalnya sendiri-sendiri kalau mencari-mencari itu baru mungkin agak pusing sih, tapi kalau ini kan kita bareng-bareng, kita makan bareng, kita berangkat ini bareng-bareng semua. Jadi ya selama itu aman, selama itu nggak ada kenapa-napa sih ya oke sih. Jadi saya nggak mau, meskipun ada terlambat kan kemarin sempat ada bilang terlambat itu segala macam, ya saya coba dinikmatin aja sih. Jadi ya maksudnya saya juga makluman negara Filipina juga, kalau di badminton juga hampir jarang atau hampir sekali ya di badminton pertandingan. Jadi mungkin ya maklum aja sih, mereka kelabakan juga nanti ngurus apa banyak cabang olahraga, jadi ya gitu.